Aku Meli Febriani. Aku dari kelas 11 IPA SMA Muhammadiyah 1 Senanggung. Di sini aku akan menjelaskan tentang kesenian dari barang bekas. Apa sih kesenian dari barang bekas itu? Kesenian dari barang bekas adalah salah satu jenis hasil karya seni oleh individu ataupun kelompok di mana bahan-bahannya terdiri dari barang-barang bekas. Contohnya seperti plastik, kardus, kain bekas, sedotan, dan lain-lain di sekitar kita. Nah, di sini aku ada contoh karya seni yang terbuat dari barang bekas. Yang pertama terbuat dari kardus. Nah, di sini aku buat wadah atau tempat untuk pensil, pulpen, spidol warna, dan lain-lain. Nah, yang kedua, di sini aku buat bunga yang terbuat dari botol minuman dengan plastik. Nah, teman-teman, barang-barang bekas yang disediakan kali ini adalah bentuk pemanfaatan, penghematan, dan gerakan untuk menjaga lingkungan. Jadi, ayo teman-teman, kita manfaatkan barang-barang bekas di sekitar kita untuk makarya atau layak pakai. Oke teman-teman, sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan diterapkan di kehidupan kita. Thank you.